masuk ke unit, udah gitu nyuruh bendera merah putihnya dicopot. Ada apa ini saya masuk? Yang copot bapak tadi, bukan saya loh. Enggak bisa, Pak. Ibu juga dicopot. Nah, ibu juga dicopot. Katanya bapak yang suruh, bukan? Yang suruh kok saya. Loh, ya tadi bapak yang itu bilang, "Enggak apa-apa, kita proses, Bu. Kita proses." Kita proses. Yang suruh. Bapak siapa? Kita proses. Kita proses. Apa ya? Bukan kami yang suruh. Jadi siapa yang suruh, Pak? Siapa yang suruh? Siapa yang suruh, Pak? Saya mau tahu. Iya, siapa tanya? Anda punya berita atau siapa? Unit saya diterobos masuk sama pemilik, sama pengelola. Saya mau ketemu untuk dicopot bendera itu enggak benar. Jangan sampai bapak saya masih salah paham. Saya pasang bendera merah putih. Nah ini sudah diramaikan. Ini yang nyopot siapa, Bu? Ibu ditegur sama mereka. Mau mereka dicopot enggak? Ya sudah, kita proses aja. Tenang aja. Kalau ada saya di unit, saya tidak akan izinkan siapapun mencopot bendera saya. Kami dari pihak security, kami hanya ingin menenangkan. Ya, loh, kalau gitu gini, tolong panggil orang itu ke sini. Itu aja. Bapak harus panggil orang sini. Ya, panggil ke sini, Pak. Oh, nggak bisa. Pasang bendera dicopot merah putih, bendera negara. Nggak bisa. Ini berarti kan penjara. Yang membuat masalah bukan kami warga, tapi pengelola. Ini negara Indonesia. Ini dong, hadapi warga. Ya, makanya kita kirakan kita besarkan. Hadapi kami. Ini barang bukti. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Biar semua tahu. Ini juga lah Indonesia. Mereka semua bisa pasang bendera di lobby. Di balkonnya. Terus Bapak mau apa kalau mereka pasang semua di balkon? Di tempat saya, kenapa? Akan copot satu-satu bendera di balkon. Pak, Mas, namanya siapa? Panggil orangnya. Sini. Jangan kau beribut sama saya, nggak boleh, nggak ada urusan. Panggil orang itu. Pak, saya cuma butuh kenapa bendera saya dicopot? Kenapa? Dicopot secara paksa lagi kan? Mereka yang copot. Iya. Masuk ke apartemen. Itu udah pelanggaran, Bu. Itu udah ada konsekuensi hukum. Ini masuk ke unit dicopot. Biar nggak ribut.